Masya Allah, akhirnya sampai. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan kembali lagi bersama aku Rizky tentunya. Kali ini kita masih mau ngelanjutin kosan dari teman-teman semua. Langsung saja kita nonton videonya untuk informasi kali ini. Aku penasaran ya teman-temannya, baru pertama kali menonton video yang seperti ini dari Kesultanan Malaysia. Oke, nanti untuk link video originalnya akan aku letakkan di description box ya. Kita mengadap bagi istiadat pengisytiharan pelantikan sebagai wahduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang. Oh, Masya Allah. Baru tahu seperti ini tata caranya. Upacaranya, adatnya. Masya Allah, Masya Allah, dengan penuh kehormatan, adab yang sangat luar biasa. Ini kebaduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang bergerak ke tempat yang dihaskan bersama-sama Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang, Yang Hormat Tuan Muda Tengku Datuk Haji Abdul Manan bin Tengku Temenggung Haji Abdul Aziz, membawa surat pengisytiharan pelantikan, dan Yang Hormat Datuk Seri Muda memegang dulang untuk menerima surat pengisytiharan pelantikan daripada kebaduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang. Masya Allah. Surat pengisytiharan pelantikan kebaduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang kepada kebaduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang, dan seterusnya tadi telah pun mengulirkan kepada kebaduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang, dan kemudian menyerahkan semula surat pengisytiharan pelantikan kebaduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang kepada Yang Hormat Datuk Setia Muda. Masya Allah. Pertama kali melihat prosesi seperti ini. Luar biasa. Adat istiadat. Bismillahirrahmanirrahim. Daulat Tuanku Shah Alam Zillullahi Fil Alam. Bawa adalah Patih Hasan Al Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah SSAP, yang telah dikurniakan gelaran kebahduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang, iaitu suatu pangkat rabat bergelar dan waris ganti bagi negeri Pahang Darul Makmur. Mengakulah Patih menjunjung kurnia gelaran itu, serta tak setialah Patih kepada kebahduli dan kerajaan kebahduli. Bagi menyaksikan taat dan setia yang di atas ini, Patih menurunkan tanda tangan Patih serta bersumpah dengan lafaz Wallahi Wabillahi Watallahi. Sekiranya Patih berniat celaka atau derhaka, maka kemukaan Allah SWT akan dinimpa diri Patih. Patih yang taat Hasan Al Ibrahim Alam Shah Ibni Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah SSAP. Ya Allah. Masya Allah, baru pertama kali sempurna sudah persembahan ikrar tak setia dibaca kebaduli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang. Dan seterusnya. Ini merupakan sebahagian daripada penyempurnaan istiadat menjunjung duli. Ya Allah. Masya Allah. Hmm.
Masya Allah. Adab yang sangat luar biasa. Ini yang disifatkan sebagai indah dan juga cantiknya istiadat Kesultanan Melayu itu sendiri. Masya Allah. Dengan adat tertibnya dan pergerakan yang begitu halus dan mempunyai signifikasi dan juga maksudnya yang tersendiri. Ya Allah. Seperti mana juga kita maklumkan di awal tadi, hari ini kita menyaksikan tiga istiadat utama dan ini adalah salah satunya, iaitu istiadat menjunjung duli. Masya Allah. Ini maknanya sangat-sangat luar biasa ya teman-teman ya. Masya Allah, berkali-kali. Dengan langkah yang sangat hati-hati. Duduk, bangkit, bersimpuh. Masya Allah. Keturunan raja, keturunan sultan ini luar biasa memang. Masya Allah. Masya Allah. Akhirnya sampai. Kasih sayang yang sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Terharu melihatnya. Ayahanda, ibunda, Masya Allah. Masya Allah. Adabnya, adat istiadatnya yang diperlihatkan ternyata seperti ini. Baru pertama kali melihat hal-hal yang seperti ini. Ini juga merupakan disifatkan sebagai satu detik yang begitu bermakna dan sangat dekat di hati raya negeri Pahang khususnya. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Selesai sudah bagi istiadat menjunjung duli. Ya Allah. Bawa duli yang teramat mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah Uli Ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Masya Allah. Yang telah pun selesai secara resminya dimasyurkan sebagai Tengku Mahkota Pahang. Masya Allah. Sama-sama kita memberikan tumpuan dan sama-sama kita mendengarkan titah diraja. Bawah duli yang maha mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiadat
pada pagi ini menyaksikan pemasyuran pemasyuri saya Bahaduli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang dan pemasyuran ananda saya sebagai waris ganti pada takhta Kerajaan Negeri Pahang. Masya Allah. Pada paduka ananda Tengku Mahkota Pahang, ananda kini adalah merupakan waris ganti pada paduka ayahanda. Paduka ananda bukan sahaja bakal mewarisi takhta Kerajaan Negeri Pahang, malahan paduka ananda bakal memikul tanggungjawab untuk memelihara serta mempertahankan legasi Kesultanan Melayu Pahang. Oh ya Allah. Jika paduka ananda berbuat baik, paduka ananda akan tetap dihormati, dimuliakan walau di mana-mana sekalipun. Perlu diingat bahawa setiap sesuatu kurniaan di muka bumi Allah SWT datang bersama-sama dengan tugas dan amanah yang wajib dijunjung. Oleh itu, laksanakanlah tugas dan amanah tersebut dengan penuh ketakwaan. Jangan sekali-kali juga paduka ananda bersikap riak dan angkuh. Ambillah rasmi padi, makin berisi, makin menunduk. Masya Allah. Mengakhiri titah, sama-samalah kita berdoa semoga Allah SWT melimpahkan rahmatnya serta melindungi Negeri Pahang yang kita sayangi dan cintai ini. Amin, amin, amin. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ternyata seperti itu prosesinya. Masya Allah. Bahaduli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Kebawaduli Yang Maha Mulia Tengku Ampuan Pahang berangkat meninggalkan Balairung Seri diiringi Kebawaduli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Yang Amat Mulia Tengku Muda Pahang Yang Amat Berbahagia Cik Puan Muda Pahang dan Yang Amat Mulia Tengku Arif Temenggung Pahang didahului oleh Sanggamara Pawai-Pawai Yang Mulia kerabat-kerabat pengiring dan juru iring seperti mana susunan berangkat masuk ke Balairung Seri di awal istiadat tadi. Iya, Masya Allah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah request. Akhirnya jadi tahu bagaimana prosesi ya teman-teman ya. Ini di Kesultanan Pahang ya, videonya beberapa tahun yang lalu, sangat-sangat luar biasa Masya Allah. Merinding. Begitu luar biasanya adab, adat istiadat, peresmian, upacara, hal-hal yang seperti ini ya teman-teman ya. Kesultanan Melayu, luar biasa Masya Allah. Dan oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. We'll be next time, bye. Love is true.